14 adalah tentang pertidaksamaan. Langkah pertama, lihat di sini kita punya penyebut yang sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 5. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Maka kedua ruas dikalikan dengan 10 biar lebih gampang. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Lihat di sini karena perkalian yang dibagi atau dikali hanya satu saja, salah satu saja. Jadi di sini adalah setengah. 10 kali setengah adalah 5. Yang ruas kanan karena dia penjumlahan, maka dua-duanya sama-sama dikali dengan 10. 4 kali 10 40. 4 per 5 kali 10 itu sama juga 10 bagi 5. 2 kali 4 8x distributif 40 ditambah 8x. Sekarang lihat yang ada hurufnya itu huruf x. Huruf x cari yang paling kecil. Sebelah kiri 5, sebelah kanan 8. Yang lebih kecil pindah. Jadi di sini adalah 5x yang pindah ke kanan. 5x positif pindah jadi negatif. Sebelah kanan, angkanya pindah ke kiri. 40 pindah jadi min 40. Min 40 dikurangi 20 itu kurang dari atau sama dengan 8x dikurangi 5x. Min 40 kurang 20 min 60. 8 kurang 5 3x. Tandanya jangan diubah dulu, tetap kurang dari. X adalah min 60 dibagi 3. Min 60 dibagi 3 adalah min 20 per min 60 dibagi 3 adalah min 20. Atau bisa dibalik, X lebih dari min 20. Kalau disebutkan himpunan penyelesaiannya, di sini adalah min 20. Karena lebih besar dari min 20, maka bergerak ke arah kanan. Setelah min 20, min 19, min 18, min 17, dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, lihat, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka min 20-nya nggak ikut. Maka himpunan penyelesaiannya mulai dari min 19, min 18, min 17, dan seterusnya.